tiyang ing panggonan. Kabeh menungso termasuk awake dhewe iki lungo tafakur ning pangeran. Golek dalan slamet donya akhirat. Mungkin mugi termasuk kita sedaya iki. Pramila rumiyin Gusti kita dawuh wonten janji pamantab pilih panjenengan apapun niat nawaitu ngerawi kegiatan kader di guru ini apapun nawaitu panjenengan panjenengan lenggah dari pikir panjenengan lenggah tanah mendel atau katakanlah biji-biji yang memakai koncok pun ingkang penting panjenengan diparingi kesempatan saged rawuh niki istilahipun Gusti termasuk dados modal bekal panjenengan sedaya paring kerja dening rahayu amin bahkan Gusti ugi dawuh nggih seandainya kita tidak sedaya ingkang menggah wonten mati di kelompok ini kalian Allah biyangipun takdir melepas suaraku orang pertama yang masuk adalah panjenengan-panjenengan piyantun-piyantun alim yang terbagi ini asyur dan mengusmi piyantun-piyantun alim inilah yang telah akan menjadi pahlawan di akhirat nanti ini memang kados sedumanipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkanlah saya bersama orang-orang kecil, orang-orang kecil yang baik di akhirat nanti. Masuk kita sedaya niki. Lenggah wonten ing masjid Gusti sampun Allah kita dipun takdir salam wirujing salam ada orang yang katakanlah mengaku-ngaku dirinya itu wali.
tiap kabupaten, tiap kota, tiap provinsi, bahkan tiap desa. Seolah-olah kabar sadar penyambut yang menang dirinya itu seorang wali. Padahal itu para mantunya. Allah memilih manusia dados wali. Ini kucara ibadah pun tiang sak, katakan sak provinsi Jawa Timur, beruntung ada satu. Kalau jabatan itu sebesar itu, Kabupaten Kediri mayoritas muslim, tapi kan belum tentu di antara mayoritas muslim ini, katakanlah kembali Kabupaten Kediri ada sejuta orang muslim, kan belum tentu di situ ada 10 orang yang benar-benar mukmin. Sedangkan Allah ketika memilih satu wali Allah itu di antara 1000 orang mukmin dipilih yang setunggal. Faham ini? Terus tidak semua orang bisa diangkat menjadi wali Allah. Kalau maksudnya ini, 1000 orang mukmin dipunsari karena pangeran dipilih yang setunggal. Lah, sedunia Allah itu ngangkat wali sedunia itu hanya 313 orang, padahal dunia ini ada sekitar 326 negara. Terus saat negara itu dari enten tunggal wali. Cuman kita sebagai anak alim, gambaran sih paling benar. Wali hilang wis mati. Kalau pangeran kudu dari tiga pirawi. Pun pandangan yang alim. Lah, Gusti jelas-jelas wali wah dengan jam tiga mantap banyak ini. Mungkin-mungkin kita di kubur pengangkut cara-cara dapat penghuni surga idaman surga. Yang penting malih keberkahan di kubur ini kan panjang dan terlalu tinggi. Kalau mahupun Gusti ikan tangga kita berhenti, doa-doa panjang kita mungkin-mungkin mustajab barang menopo kita baru doa akan dunia ini, doa akan Indonesia ini, doa akan daerah kita, doa akan keluarga, doa akan tiang cepat. Mugi-mugi mustajab. Napa ikan dadah cita kita? Mugi-mugi Allah kagungaken. Kita ini pun paling sukses dunia orang Tuhan. Ikan terakhir kula maksudi mati panjenengan bidang saking dalem ngerawi kegiatan kados ngeten iki di kula pilih karya kusi iki panjenengan tidak jutaan orang mengamalkan di provinsi Indonesia ini. Mungkin-mungkin data sarana kita itu pangan tentang dunia akhirat, pangan bejo dunia akhirat, pangan bahagia dunia akhirat.